Gambar siapa tuh? Kara butuh. Pada ngapain kalian sini? Nggak pakai ketuk pintu segala lagi. Kok fotonya nggak ada ya? Jadi bener nih, isu yang bilang kalau lu udah putus sama Sasha. Hah? Tau dari mana lu? Noh? Heh? Lu tau dari mana lu? Udah, nggak penting. Yang penting, sekarang lu gimana? Gimana-gimana maksud lu? Lu udah jadian sama Dewi? Susah anaknya. Loh, susah kenapa? Aneh banget ya. Tapi lo suka kan? Males gue mikirinnya. Alah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Dewi. Dewi, assalamualaikum. Dewi. Dek, cari Neng Dewi ya? Iya, Bu. Oh, Neng Dewinya udah pergi dari tadi pagi. Oh. Iya, mari. Mangga, Bu, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh, saya Ali, temannya Dewi. Sebentar ya. Silakan duduk. Makasih, Teh. Ada apa ya? Maaf, Teh. Saya lagi nyari Dewi. Tadi saya ke kosannya, tapi dia nggak ada. Kira-kira Tete tahu nggak ya dia ada di mana? Dewi suka main ke Sasana, tempat kakaknya kerja. Sasana? Alamatnya di mana, Teh? Sebaiknya kamu jangan ganggu dia dulu ya. Tolong kasih waktu dia untuk sendiri. Soalnya dia masih labil. Wi, dekat kamu. Thank you.
aku minta naik gaji sama bos, tapi Sasana lagi kesulitan keuangan. Tahun depan Dewi bakal kuliah. Aku gak yakin bisa bayar kuliah Dewi. Aku telah membuat kesalahan. Dewi jadi tergantung padaku. Kemarin dia bilang dia gak butuh sahabat, gak butuh pacar. Dewi bilang aku adalah segala-galanya. Aku takut Dewi jadi posesif sama aku. Apa mungkin aku terlalu egois ya? Apa aku membuat situasi seolah-olah hanya aku yang bisa ngertiin Dewi? Padahal bisa aja kan dia ketemu seseorang yang juga bisa ngertiin dia dengan tulus. Tapi mungkin kesempatan itu udah aku hilangkan. Duh, maafkan kakak ya Wi. Kakak terlalu sayang sama kamu. Kakak gak mau kamu dimiliki orang lain. Suatu hari, aku harus meninggalkan Dewi. Tak tahu itu kapan. Tapi bila waktu itu datang, itu adalah saat yang berat bagiku. Sama beratnya seperti waktu aku ditinggal ayah dan ibu dulu. Bila saat itu tiba, harapanku cuma satu. Semoga dia mengerti bahwa itu semua adalah untuk kebaikan dirinya. Adikku yang suatu hari akan menentukan hidupnya sendiri, menjadi dirinya sendiri, menemukan mimpi dan kebahagiaannya sendiri. Wi, ngapain kamu kesini? Loh, kok marah sih, Wi? Kamu gak usah kesini-sini lagi. Gak boleh gitu dong, Wi. Gue kan gak ngerti kenapa lo marah sama gue. Jadi kamu belum ngerti? Bener, gue gak ngerti. Kamu kan cuman kasihan sama aku. Kamu kan cuman mau nolong. Itu kan yang kamu bilang kemarin. Ya ampun, jadi itu sebabnya, Wi. Kemarin kan gue lagi marah. Kemarin gue cuma salah ngomong. Salah ngomong? Orang kan kalau udah emosi suka salah ngomong. Gue minta maaf kalau itu semua nyakitin lo, Wi. Segampang itu. Ayolah, Wi. Swear. Kemarin gue cuma salah ngomong. Sekarang aja gue udah lupa kemarin gue ngomong apa. Hah? Minggir aku mau lewat. Wi. Apa lagi sih? Dengerin gue, Wi. Terserah sekarang lo mau gimana. Yang jelas gue gak ada maksud nyakitin lo. Gue tulus nolongin lo. Gue tulus temenan sama lo. Gue tulus sayang sama lo, Wi. Apa? Dewi? Maafin aku ya. Gak apa-apa kok, Wi. Lo gak salah. Iya, Wi. Lo gak salah. Kenapa, Pon? Ada yang mau diomongin? Gua marah sama lo, Wi. Omongin aja. Gue selama ini iri sama lo. Gue pengen kayak lo. Jadi ketua tim debat. Tapi Ben lebih milih lo daripada gue. Mungkin karena lo emang lebih jago dari gue. Lo selalu disayang sama yang lain. Bahkan di saat lo salah, mereka masih sayang sama lo. Mungkin gue gak sepintar lo, Wi. Tapi gue pengen kayak lo. Disayang semua orang. Popon. Waktu lo ditinggal kakak lo, gue sempat bersyukur. Gue pikir lo bakalan frustasi. Lo bakalan bunuh diri mungkin. Udah, Pon. Gue berharap lo gak ada. Biar gue bisa ganti lo jadi ketua tim debat. Hmm.
waktu gue lihat lo hari ini. Lo udah kayak biasa lagi. Gue jadi malu sama diri gue sendiri. Gue ngerasa picik. Gue benci diri gue. Gue mau minta maaf, Wi. Maafin gue ya, Wi.